Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi di Dapur Ibu Nara Channel. Apa kabar teman-temanku semua? Di video kali ini saya mau buat bolu kukus pop es ya teman-teman. Untuk resepnya tonton terus videonya. Terima kasih. Langkah pertama, aku masukin 1 butir telur, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan SP, 3 mixer adonan sampai mengembang. Untuk mixernya aku pakai kecepatan sedang, kurang lebih 3 menit. Di sini videonya aku percepat. Nah, sudah mengembang 2 kali lipat, warnanya juga sudah putih, tekstur adonannya sudah berjejak. Lalu matikan mixer. Lanjut, masukin 1 bungkus pop es rasa strawberry. Lanjut, 5 sendok makan penuh tepung terigu. Lima sendok makan air hangat. Lima sendok makan minyak goreng. Tuang sedikit pewarna makanan rasa strawberry. 3 sendok makan susu kental manis. 3 mixer adonan kecepatan paling rendah. Adonan sudah kecampur semua, lalu matikan mixer. Siapin loyang, dioles minyak goreng sampai merata. Lanjut, tuang adonan ke dalam loyang.
Adonan sudah dituang ke dalam loyang, lalu hentakkan agar gelembung di dalam adonan keluar. Lanjut, di sini sudah aku siapin kukusan. Kukus adonan kurang lebih 20 menit. Jangan lupa tutup panci, dikasih kain bersih agar uap air tidak jatuh ke dalam adonan. Sudah 20 menit. Nah, adonannya sudah mengembang. Untuk memastikan adonan sudah matang, di sini aku tutup sama tusukan sate. Tusukan satenya sudah bersih. Itu berarti bolunya sudah matang ya, teman-teman. Lalu mau aku angkat. Ini bolunya dijamin lembut ya, teman-teman. Di sini aku kasih topping meses. Tara, bolu kukus pop es ala Ibu Nara sudah jadi. Hanya menggunakan satu telur, jadi bolu segembul ini kembang sempurna dan pasti enak rasanya. Semoga resepnya bermanfaat. Wassalamualaikum. Bye.